Abi. Bobo dah rumah aku nak. Yes. Yes, habis. Bobo dah. Karena kami ini rapi kan, enggak lah berantakan gitu. Karena rumah ini juga ada. Nah, enggak ada, kemarin sebelumnya ada. Garasi juga. Garasi itu enggak? Untuk rumah kami ini udah turun 6 cm. Turun 6 cm. Agak-agak bingung juga sih sekarang nih. Pihak kami juga ada, kami juga udah masukkan itu bentuknya warna dari pihak ininya yang rusak tuh akibat getaran, tambah lagi itu terendap. Pondasinya patah. Jadi kami itu terus terang mengalami kerugian di sini. Dan kami dijanjikan ganti. Sampai sekarang belum ada. Di sini nih kalau saya ada estimasi biaya saya tuh di sini dikatakan untuk dek plafon teras, jalan gang, terus lagi WC, terus dinding retak, terus tambah lagi porselin kami juga retak. Ditambah dinding pembatas belakang, AC kami lagi. Sekarang terakhir AC rusak, nah mati sekali, dan kami wanti-wanti kemarinnya alat elektronik pasti rusak nantinya dengan getaran yang kami hadapi setiap hari, guncangan. AC kami sekarang mati. Mereka sudah wanti-wanti disebarkan kami di depan itu duduk pada pemancangan kemarin itu kan ya. Pemancangan itu ada jauhan kompi itu pakai masalah. Nah itu ini untuk di dikatakan pecah kan, ini pembatas hancur, septic tank kita juga pecah. Anggar bagi apa ini?